Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Zulkifli Channel. Okay, hari ni aku nak unboxing barang-barang yang aku order daripada Shopee. Ni semua barang-barang motor lah. Kira ada yang lambat, ada yang cepat. So aku dah kumpul semua. So mari kita tengok apa yang okay, aku beli. Okay, barang pertama. Oh, okay ni. Ni cap untuk minyak hitam eh. Okay, Cardinal. Aku beli ni sebab dia ada magnet. Jadi kalau macam kan biasa kalau kalau korang tukar minyak hitam kan ada dekat filter, oil filter tu kan ada babuk besi kan. Jadi kalau kita pakai yang ni dia ada dia terperangkap lah babuk besi tu dekat sini. Okay, kita try. Nampak. Jadi kira ni lah antara salah satu barang yang recommended lah untuk kawan-kawan ni kalau nak pakai. Yang ni oh, seller dari Melaka. Kita tengok apa dia. Ni kalau tak silap cap Y Super cap head Y Super. Kita tengok cover dia. Aku beli ni sebab yang kalau kalau kita pasal yang LCV ni dah ada satu macam kalau tak satu vacuum lah kan, dia akan sambungkan ke kotak angin dengan ke manifold tak silap ke manifold. So sebab aku dah pakai super heat, so aku nak kemas aku pakai ni lah cover Y Super ni. Okay, next. So, ni kalau tak silap ni oil filter jenama bun bun. Okay, oil filter ni bagus pada aku lah, sebab yang sekarang ni yang ada kat motor sekarang ni pun aku pakai dah dekat 2 tahun tak ada koyak, tak ada apa. So aku beli lagi lah, kira aku nak gantikan yang 2 tahun tu sebab pada aku okey kot, berbaloi kot kalau 2 tahun. Okey, lagi. Wow.
barang boek nih. Ni kabel plug jenama MSD. Kalau siapa-siapa biasa tengok drag ke motor drag, so dia orang ada pakai benda ni. Aku tak beli satu set lah sebab harga satu set sekali dengan coil boleh dapat sebiji head CMS. Harga dalam 400 lebih lah. Serius, memang betul mahal. Tapi demi kualiti memang superb lah. Sabar kita try macam ni. Sebab yang sekarang aku pakai coil Uma, so aku nak tengok nak kacuk dengan dia punya kabel, kabel dengan coil. Okay, next barang. Oh, voltmeter. Meter ni dia cuma untuk voltmeter je. Bukan macam setengah meter yang lain. Dia ada dua dalam satu, so dia boleh baca amp ataupun voltmeter. Ni yang ni aku ambil color biru. So nanti kita pasang dekat bahagian handle atas. Wow, panjangnya. Ini kalau tak silap aku ni besi untuk brek belakang. Alat-alat Tyloop. Ini tak mahal ni, dalam kalau ikut harga dia masa promosi itu RM9. Okey, kita tak sini dulu. Lagi ada lagi dua. Ni spada. Ni motor electric starter. Sebab aku dah pakai blok besar, jadi pakai motor yang kuat sikit lah. Motor sebab sebelum ni aku pakai yang motor standard tu, dia tak kuat. Dia punya coil tu, kalau standard ada dua, kalau yang racing macam rumah tu dah ada empat kutub. Kira ni harga dia, kalau nak compare dengan rumah, ni murah lagi lah kan. Kalau rumah tu harga dalam 3.5. Kalau yang Espada ni, aku tengok kat Shopee hari tu, RM110. Dia punya berat pun lebih berat daripada yang standard lah. Okay, kita pasang. And last ni barang paling jauh. Ni barang dari China. Rasa kalau tak silap aku, kalau barang dari China ni aku ada beli skru kawin engine color gold. Tapi
ringan je. So kita check dulu. Kalau salah ni masak je. Sebab kira dalam banyak barang, barang ni lah yang paling lama nak tunggu sampai. Mungkin dia naik ni kapal. Sikit je. Mana skrunya? Apa stiker ni? Honda pula tu. Eh, ni yang tak sedar hati ni. Buka tu. Wah. Ini rasanya ada kesilapan ni. Aku order skru cover engine yang sampainya spring tongkat. Rasanya dalam banyak-banyak barang, satu barang ni kena report ataupun kita kena refund. Tak tahu lah. Dia mistake tu biasalah tu kan. Tak apa, nanti kita refund balik barang ni. So ni lah antara barang-barang yang aku beli dari Shopee. Pada aku kalau macam kat Shopee tu bagus dia, kita boleh tengok review orang kan, yang mana seller tu okey tak okey. Sebab dekat kedai tu pula dia ada, seller tu ada jual macam-macam kan. Macam biasa kalau kita pergi kat kedai spare part ni, kita nak beli contohlah kan, kita nak tanya harga satu ni je. Tapi kira macam tak madan pula kita nak tanya harga ni, kalau mahal dah tak beli kan. Ni kat sini senang, kita boleh survey, kita boleh compare harga tu. So aku rasa setakat ni je lah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.